gitu. Kok lu bukanya? Abang buka. Tengok dulu. Oke, slow sikit dia biar tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Tengok dalam grup rasmi. Tak ada, kita tak hantar. Kita hantar kat kita tu. Kat grup kita tu. Tu buka ni. Tapi tutup dia punya ni, takut nanti dia. Buka je tak tahu. Dia buka, boleh buka dah. Buka dalam grup tu. Buka dia. Jangan main dekat lah. Ganggu bang duduk sana. Mana tu? Oh. Share situ. Oh, salah share. Betul. Link tu buka kan link tu? Oh, bijuk lagi. Abang aku kau suka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey, apa khabar semua? Baik eh? Sebelum 8.20 kita live bopak kita dulu. Amin tak masuk. Orang lain dulu. Lain tak ada kami. Buka internet dapat kami. Baik. Boleh dah? Dapat ke? Ha? Okey, dapat semua kan? Okay? Masya Allah. Bagusnya semua. Mami belum buka lagi. Tukar-tukar. Mami ambil baru. Okey. Buat lagi sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak? Atih tengok live juga sikit. Okay, apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan sekalian eh? Masya Allah, malam ni kita live sikit. Buat live untuk bersama dengan tuan-tuan sempena dengan bulan Rajab ni, insya Allah. Mudah-mudahan dia lain lah tu. Lambat tu lain lah. Lambat cakap tu lain. Mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bersama-sama pada malam ni, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak? Kita live. Dapat ada delay sikit tak? Mana lampu cerah hal atik itu? Lampu bulat tu. Tak apa. Jadi nampak muka hamba ada sini dah tak apa. Lampu make up atik mana? Alo, kan ada lampu make up dia kan? Oh, dia hantar, oh dia ambil share line tu kan, share bawah tu kan, live gitu. Okay. Tak ada pertama. Pertama dia tak ada sebab live streaming tu bukan dia punya studio. Okay, kita pakai bawah tu, share tu bawah ni. Abang bijak. Okay, sekejap lagi kita akan hantar dia punya link je. 8.20 kita akan mula, habis pada pukul 8.34 isyak kita akan berhenti. Jadi set-set kita boleh tengok live lepas ni, ambil kuliah tu lepas ni. Suka buat mulia. Cerah, okey lah. Dapat dah tengok. Kita jangan bising depan ni, sekejap je. Dalam 20 minit tak sampai, 15 minit je. Kita jangan bising depan ni, sekejap je. TV tutup. Tak dah, TV. Pengutua bagi tampak kat aku. Tak apa-apa,
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? InsyaAllah pada malam ni sempena dengan solat hajat pelajar-pelajar SDPM SMK Keteri. InsyaAllah saya akan live sikit kuliah pada malam ini, kuliah ataupun tazkirah ringkas saja untuk tatapan anak-anak sekalian, insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan sempena dengan kita pada bulan Rejab yang mulia ini, insyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, insyaAllah saya akan ambil ruang sedikit saja untuk bersama dengan tuan-tuan pada malam ni, lebih kurang dalam 10 minit saja, insyaAllah. Mudah-mudahan sebelum kita menunggu untuk solat isyak, kita bersama-sama untuk sama-sama mendengar sedikit tazkirah ringkas daripada saya, insyaAllah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, anak-anak pelajar yang dikasihi, mudah-mudahan kita pada malam ini lain anak-anak semua baik, untuk anak-anak semua dapat tengok saya live pada malam ini menggunakan channel Facebook Live. Okey, baik. Saya akan bercakap sedikit pada malam ini berkaitan dengan COVID-19. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala datangkan COVID-19 kepada kita pada masa ini merupakan salah satu daripada yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah merupakan tentera-tentera Allah yang dikirimkan, adakah begitu? Baik, pelajar-pelajar yang dikasih sekalian, insya-Allah. Baik, merujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 112 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillahi fa'azaqahallahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Yang mana ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran kepada kita semua bahawa Allah telah membuat satu perumpamaan, iaitu dengan sebuah negeri yang dahulunya aman dan juga tenteram, rezeki datang kepada penduduk negeri tersebut melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduk-penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah tersebut, dan kerana itulah Allah merasakan kepada mereka, iaitu memakaikan kepada mereka pakaian, kelaparan dan juga ketakutan. Disebabkan apa? Disebabkan perbuatan-perbuatan mereka sendiri yang mereka lakukan. Baik, Ya'tiha rizquha ragadan. Allah datangkan kepada penduduk negeri tersebut dengan rezeki-rezeki yang banyak. Min kulli makanin fakafarat bi an umillahi fa azaqahallahu libasal ju' maka Allah datangkan, Allah pakaikan kepada mereka penduduk-penduduk negeri tersebut dengan satu pakaian, iaitu pakaian al-ju' wal khauf, pakaian takut dan juga pakaian lapar. Kenapa? Kerana pada masa itu mereka ini melakukan perkara-perkara yang mana mereka tidak mensyukuri nikmat Allah. Baik, anak-anak sekalian, kalau kita merujuk kepada fenomena di negara kita sebelum 2020, maknanya di akhir tahun 2019 dahulu, sebelum bulan Disember, sebelum datangnya wabak COVID ini, negeri kita, negara kita, Masya Allah, seperti digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, ya'tiha rizqan ragadan min kulli makan. Allah datangkan kepada kita ni semua rezeki-rezeki, kemudahan-kemudahan, kita nak ke mana semua boleh. Kita nak bergerak ke sana ke sini boleh. Tetapi Allah datangkan kepada kita selepas itu dengan dua perkara yang kita pun tahu, iaitu libasal ju' wal khauf. Allah datangkan satu pakaian takut dan juga lapar. Bagaimana dahulunya kita boleh bergerak ke sana kemari, boleh ke sana ke sini, boleh ke sana kemari dengan tanpa ada sekatan. Hari ini kita tidak dapat bergerak. Kenapa? Allah datangkan dua perkara tadi, iaitu al-ju' wal-khauf.
Al-ju' maknanya kelaparan. Kelaparan maksudnya ialah berkait dengan ekonomi, berkait dengan perniagaan, berkait dengan susah untuk mencari rezeki. Tapi Allah datangkan benda itu, kenapa? Kerana masyarakat ataupun penduduk di negara yang digambarkan oleh Allah tadi, mereka ini lupa kepada nikmat Allah. Kemudian Allah datangkan satu lagi, al-khauf, iaitu ketakutan. Kita tidak boleh ke mana hari ini. Kita keluar pun dengan SOP yang kita patuh dan kita ikut, dan apabila kita keluar, kita perlu berjaga-jaga. Kita kena cari di mana tempat yang mana yang kita tidak boleh berada di khalayak-khalayak ramai yang boleh menakutkan kita dengan perkara-perkara yang dinamakan seperti COVID dan sebagainya. Kan? Kita patuh pada SOP. Kita ikut peraturan-peraturan yang mana ditetapkan untuk keselamatan kita, iaitu yang disebut sebagai al-khauf tadi, iaitu ketakutan. Yang memang kita tidak nafikan, semua orang akan takut. Bila menyebut tentang COVID ni, musuh yang memang tidak nampak. Di mana dia berada? Dia berada di sekeliling kita dan kita dalam keadaan takut. Ya, ini gambaran yang Allah bagi kepada satu penduduk yang mana kita boleh ambil pengajarannya. Kan? Allah datangkan ini. Allah bagi kepada kita dua perkara ini yang mana kita sendiri pun dalam keadaan berjaga-jaga setiap hari. Okey? Masya Allah. Sebab Allah sebut, aku datangkan dua perkara ini. Kenapa? Kerana kamu fakafarat bi'an'umillah. Kamu kufur dengan nikmat-nikmat aku yang aku bagi kepada kamu. Jadi di sini kalau kita lihat, kan, anak-anak pelajar sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, gambaran yang Allah bagi ini, Allah bagi perumpamaan ini supaya kita berfikir sejenak bagaimana yang telah berlaku kepada kita. Kita lihat, sebelum ini keadaannya tidak seperti pada hari ini. Beberapa hari lagi kita akan, boleh dikatakan, akan menyambut ulang tahun pertama COVID-19 yang melanda negara kita. Yang melanda dunia dah lepas dah sebab Disember. Yang melanda negara kita beberapa hari lagi. Kalau anak-anak dapat bayangkan, di tahun lepas, tarikh-tarikh begini, hampir begini, kita sedang bersiap untuk sukan tahunan sekolah. Tamat saja sukan tahunan sekolah, kita terus PKP. Kita tak bersekolah lagi. Itu yang dikatakan dulu, kita penuh dengan nikmat. Kan? Min kulli makan. Allah ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Allah datangkan rezekinya, kemudahannya daripada semua sudut. Kita boleh buat. Kita boleh berada di kedai. Kita boleh bersukan. Kita boleh melakukan perkara-perkara yang mana perkara-perkara tersebut, kan, yang mudah dibuat. Tetapi hari ini kita kena ikut SOP-SOP dan juga peraturan-peraturan yang ditetapkan di ditetapkan kepada kita untuk kita ikut bagi kita mengelak daripada berlakunya jangkitan dan sebagainya. Sudah tentu, hari ini anak-anak semua, kita tahu bahawa kita sudah berada di kalau nak disebut sebagai kan berada dalam keadaan norma baru, dan anak-anak kena biasakan dengan begini, ya. Tengok, malam ni insya-Allah saya live sikit pada anak-anak semua sebab kita tak dapat bersama secara live di sekolah. Kalau dahulu-dahulu kita tengok di dewan kita tu, Masya Allah, kita lakukan solat hajat sebulan sekali. Dan masa itulah kita dapat bersama dengan anak-anak. Boleh bercakap, boleh bersemuka. Hari ini kita berada di norma baru, kita bersemuka dengan cara macam ni. Malam ni cikgu bawa anak-anak semua, kita livekan dengan teknologi yang kita ada. Bukan semestinya kita tidak dapat bersama, kan? Jadi kita berada di norma baru. Satu hari nanti kita akan buat pengajaran menggunakan cara begini. Kalau anak-anak dah tak berada di sekolah, kita livekan begini, kan? Sebab di tangan anak-anak tu semua ada telefon, ada gadget dan sebagainya, mudah untuk kita berhubung dan sebagainya. Tapi jangan lupa amaran Allah tadi, kalau kita fakafarat, kalau kita kufur dengan nikmat-nikmat ini, tidak mustahil Allah akan tarik lagi sekali nikmat ini. Allah datangkan lagi tentera-tentera dia. Kalau kita nak sebut tentera-tentera dia, tentera-tentera Allah yang akan dikirimkan kepada kita dalam bentuk wabak seperti hari ini, menghadkan semua kita punya pergerakan dan sebagainya. Bukan kerana apa? Adalah kerana usaha kita, kerana perbuatan kita sendiri yang memang kita lupa kepada Allah dan kita lupa untuk bersyukur. Dan mudah-mudahan perkara ini menjadi renungan kepada anak-anak semua. Menjadi renungan kepada kita semua untuk kita tengok.
Untuk kita insaf, untuk kita fikirkan, untuk kita sama-sama renung. Kenapa perkara ini berlaku? Malam ini, sebelum tidur malam ini, letaklah tangan di dahi, fikirkannya. Ya Allah, apakah benar ujianmu ini, ya Allah, kepada kami? Apakah ujian ini kamu ingin uji kami, ya Allah? Apakah ujian ini datang kerana kami lupa kepadamu, ya Allah? Apakah ujian ini datang kerana kami sebenarnya tidak mengingatimu, ya Allah? Apakah kerana ujian ini kau datang kepada kami kerana kami kufur, ya Allah, kepadamu? Cuba kita renungkan kembali, ya Allah, anak-anak semua. Berapa hari lagi anak-anak akan menghadapi peperiksaan? Anak-anak SPM sedang menghadapinya. Masya Allah. Kan? Ujian dalam keadaan-keadaan macam ni. Kalau kita tengok dengan SOP-nya yang terpaksa kita patuh dan kita kena ikut. Dan apabila kita ikut, insya Allah, mudah-mudahan kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, anak-anak sekalian. Okay? Kita sambung sikit lagi. Okay? Dalam menghadapi perkara-perkara begini, Allah kata, kami datangkan kepada kamu. Walaqad ja'ahum rasulun minhum. Kami datangkan kepada kamu, Rasul. Kami datangkan kepada kamu, pembawa kepada rahmat itu, yakni berupa yang ini Rasul-Rasul yang kami datangkan itu memberi rahmat. Kan? Ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi SAW sebagai rahmat kepada kita. Supaya kita ikut. Supaya kita kembali semula kepada kehendak ajaran Islam. Dan insya Allah. InsyaAllah, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan wabak ini bergerak meninggalkan kita. Kita balik semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat balik apa yang Allah gambarkan tadi. Yang dahulunya kita berada dalam keadaan senang lenang. Kemudian kita terlupa sedikit. Dan kita kembali semula mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah kembalikan semula. Allah kembalikan semula kegembiraan kita, kemudahan kita seperti sebelum yang berlaku pada tahun 2020. Kan? Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita boleh kembali ke sekolah dalam keadaan yang kita serupa seperti yang kita berada di sekolah pada tahun 2019 dan sebelumnya. InsyaAllah kita akan berada begitu. Tetapi ingatlah, anak-anak sekalian, kalau kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adakah kita yakin bahawa Allah akan memberikan kembali apa yang dah diberikan kepada kita dahulu? Kalau kita lupa balik kepada Allah, kalau kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apakah Allah akan kembalikan semula keamanan? Keamanan yang ada seperti kita nikmati dahulu. Kemudahan yang kita nikmati dahulu, ketenangan segala apa, kemudahan-kemudahan yang kita ada dahulu, apakah dikembalikan semula kalau kita lupa kepada Allah? Sedangkan Allah telah membagi gambaran dalam ayat ini. Kan? Allah dah bagi gambaran. Wadaraballahu masalan qaryatan. Allah gambarkan satu qaryah. Satu kampung, satu penduduk dahulu. Yang mana bagus semuanya. Tiba-tiba mereka itu kufur. Dan Allah tarik semua nikmat itu. Dan Allah kembalikan kepada mereka. Allah pakaikan kepada mereka dua perkara. Yang berupa al-ju' wal-khawf. Dua saja Allah bagi. Kalau Allah bagi banyak lagi, Masya Allah, na'udzubillah. Baik, anak-anak sekalian. Nah, cikgu tak nak panjangkan pada malam ini. Kan? Ini baru permulaan baru. Insya Allah, kita akan bersama nanti, insya Allah. Kan? Sebab nanti kita akan bersama lagi dalam keadaan macam ni, insya Allah. Cuma hari ini, cikgu akan pendekkan sikit. Bila masuk je isyak dalam keadaan 2 minit lagi daripada sekarang, cikgu akan tamatkan live ni, insya Allah. Sebab ini sempena dengan solat hajat. Solat hajat untuk pelajar-pelajar STPM yang akan menduduki STPM U2 pada minggu hadapan. So kita masukkan sekali slot ini, insyaAllah. Ini pun baru cikgu sebut di surau tadi. Daripada program yang dah dianjurkan oleh pihak bimbingan dan kaunseling, cikgu masuk sikit kat sini untuk kita bersama-sama dengan anak-anak sekalian. Dan cikgu tengok ramai yang sini dah masuk ni. Cikgu dapat tengok ni. Alhamdulillah kan, pada malam ni kita tengok ramai yang dah masuk. Termasuk anak-anak, termasuk guru-guru, tuan pengtua pada sekali, Masya Allah kan. Guru-guru kita pada sekalian, anak pelajar semua, Masya Allah kan. Seronok cikgu tengok macam ni kan. Jangan kata dalam keadaan macam ni, kita tak dapat untuk lagi bersama-sama dalam majlis-majlis ilmu. Silap sebenarnya kan. Kenapa kita nak jauhkan? Kerana teknologi ada di tangan kita, kita boleh gunakan teknologi itu untuk bersama-sama. Walaupun kita di mana sahaja. Okay? Insya Allah anak-anak sekalian.
Ada seminit lagi cikgu akan tamatkan. Azan dah kedengaran saya rasa di luar sana. Okay? Isyak. Jadi untuk malam ini, terima kasih kepada semua yang menonton. Kita teruskan nanti dengan solat Isyak. Kemudian anak-anak semua boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak tambah lagi solat hajat pun silakan. InsyaAllah silakan nanti. Untuk apa nama ni, solat hajat bersama-sama. Kemudian benda tu anak-anak boleh lakukan sendiri di rumah lah insyaAllah. Buat guru-guru, terima kasih semua. Mari kita sama-sama doakan untuk anak-anak kita nanti berjaya dalam peperiksaan. Okay? Akhir kali saya akan akhirkan sesi pada malam ini dengan marilah sama-sama kita bacakan doa untuk kejayaan kita semua. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana la tada' lana fi maqamina haza zamban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la daynan illa qadaytah, wa la maridan illa shafaytah, wa la fakiran wa la miskinan illa aghnaytah, wa la jahilan illa allamtah, wa la aduwan illa khazaltah, ولا عيبا إلا سترته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها واختم بالصالحات أعمالنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma ij'alhum minan najihin wal faizin fi imtihanihim. Allahumma ij'alhum minal faizin wal faizin wan najihin fi imtihanihim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. So, terima kasih semua kepada anak-anak. Terima kasih semua yang ikut live pada malam ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.